Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saudara peneraju majlis yang saya kasihi, yang berhormat Wan Kawoh, Timbalan Menteri Pendidikan, yang saya kasihi, yang bahagia Dato' Indra Nik Nasaruddin, Ketua Silsa Kementerian Pendidikan Malaysia, yang dikasihi Tuan Haji Azman bin Haji Adnan, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Sektor Operasi Sekolah, yang berusaha Tuan Ramzi bin Mansur, Timbalan Ketua Setiausaha Urusan, Cik Wan Hashim tidak hadir, Cik seterusnya Dr. Ahmad Rafi, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Cik Guding tak dok dok, tak dok di Chennai. Selanjutnya, pengerusi dan anggota Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan MPPK yang berusaha Tuan Wan Ada bin Katni, Senior General Manager Management System Certification SIRIM, seluruh rakan-rakan pemimpin dan juga peneraju Jabatan Pendidikan Negeri seluruh negara yang hadir pada hari ini, Biro Pendidikan Negeri, Pegawai-pegawai Kanan Kementerian, tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingin memulakan pagi ini dengan mempersilakan tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama saya dengan satu sesi istimewa terlebih dahulu. Ini kita namakan sebagai kelas permulaan. Baik. Kita nak uji tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini dengan kemahiran digital tuan-tuan dan puan-puan. Jadi seperti biasa, scan terlebih dahulu. Jauh ke? Baik. Tengah sikit kot. Baik. Okey, dah masuk semua? Ini tak biasa order dekat restoran ni. Tak kerti scan ni. Kalau tak boleh scan, Cik Zainal kena datang ke depan selesaikan. Cik Zainal dah test ya, line semua okey? Okey, alright. Okey, boleh kita bergerak seterusnya? Baik. Dah masuk dah. Okey. Wabi, actually MC here. Wabi. Yeah. Oh. Okay, actually untuk yang quiz ni, bukan sahaja di auditorium, actually yang audience di dalam yang melihat website kita pun boleh sekali, mungkin akan lebih daripada mereka yang berada dalam auditorium lah sebenarnya yang akan menjadi peserta quiz YBM pada pagi ini. Okay, yeah. Okay. Jadi kita merangkul semua betul, audience lah yang ada di dalam dan juga di luar. Baik. So kita dah hampir 714 peserta. Nampaknya tuan-tuan dan puan-puan memang tidak mempertikaikan langsung arahan saya. Pasrah saja untuk masuk dan scan. Baik. Ini sangat petanda yang sangat baik selepas ikrar perkhidmatan awam sebentar tadi. Okey, peserta masih lagi bertambah. Sekarang dah sudah hampir 800 orang peserta, Wabi. Okey, alright. Teruskan. Tu Razi mana tu?
Okay? Boleh? Okay, can we start? Boleh kita mulakan? Okay, teruskan. Baik. Soalan pertama. Okey. Macam mana ni Cik Zainal? Ha, ada yang tak sempat jawab tu Cik Zainal. Okey. Okey. Jadi ada jawapan yang salah. Kita tumpu pada jawapan yang salah tu. Ha. Salah ya? Ha, jawapan yang betul itu maknanya ramai yang betul. Alhamdulillah, bukan. Baik, next question. Macam lambat je soalan ni. Ramai tak dapat jawab. Yeay. Nampak. Apa? Tak pergi mana-mana. Aduh. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah salah satu soalan PISA. Maknanya, itulah dia. Tak pergi mana-mana kita. Baik. Soalan seterusnya.
semua berikan tepukan kepada yang menjawab betul sahaja. Yang jawab salah ni, melentur buluh daripada daunnya ni, lepas ni memang saya nak jumpa. Tuan-tuan dan puan-puan, saya memilih untuk memulakan sesi pagi ini dengan sesi interaktif untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan yang soalan yang tuan-tuan dan puan-puan jawab pada hari ini, itulah dia hala tuju negara yang sedang kita kerja keras dan berikan perhatian sepenuhnya. Semua keenam-enam soalan ini adalah hala tuju ketika ini, baik bahasa Inggerisnya, baik stemnya, baik TVET-nya, ya, dengan lembu yang tidak pergi mana-mana tu, ya, dan kemudian soalan-soalan lain yang memberikan kita sedikit sebanyak melihat kepada isu-isu yang sedang kita rangkumkan ketika ini. Tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 1915, John Dewey menulis sebuah buku yang bertajuk Schools of Tomorrow, Sekolah Masa Hadapan. Aspirasi lebih seabad yang lalu itu mengidamkan sekolah alternatif yang mempunyai ciri seperti sekolah yang menekankan kemanusiaan, membebaskan bersifat luas, yakni fleksibel, dan meraihkan kreativiti. Kini pada tahun 2024, setelah lebih 100 tahun, usaha ke arah mencipta sekolah yang diidamkan masih lagi belum dapat dicapai oleh banyak negara. Apatah lagi dalam ketika ini kita sedang berhadapan dengan beberapa isu-isu ataupun yang kita sebut sebagai era pasca normal, ya, yang turut memberikan impak yang besar kepada pendidikan dan memerlukan adaptasi yang pantas. Kesan era pasca normal mungkin termasuk kesan, ya, bukan mungkin dah, memang termasuk, ya, kesan perubahan alam sekitar yang kompleks, cabaran perubahan nilai dalam masyarakat serta dinamik sains dan teknologi yang sukar diramalkan. Begitu juga dalam konteks global hari ini, mega trends atau trend mega merupakan pendorong utama yang bentuk landscape dunia hari ini dan masa akan datang. Mega trends mencerminkan pemahaman kolektif kita tentang arah masa depan dan dikenal pasti melalui impaknya yang meluas merangkumi corak global berkaitan dengan tingkah laku, mobiliti dan alam sekitar. Megatrends global termasuk pertumbuhan teknologi, terutamanya dalam bidang kecerdasan buatan AI, kelestarian dan perubahan iklim yang ekstrim. Kalau sebelum ini kita bercakap tentang global warming, tetapi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita membicarakan tentang global boiling, bukan lagi global warming. Ekonomi gig yang semakin dominan serta perubahan demografi yang mencakupi penuaan populasi telah memberikan impak yang signifikan terhadap sektor pendidikan. Pendidikan sepanjang hayat menjadi semakin penting diterapkan melalui pendekatan pembelajaran jarak jauh dan dalam talian yang disokong oleh teknologi. Inovasi dan ketangkasan sektor pendidikan menjadi penting untuk mempersiapkan generasi masa hadapan menghadapi dinamik dunia yang terus berubah. Persoalannya, bagaimanakah rupa sekolah masa hadapan yang kita harapkan? Tapi kalau jawab lembu tak pergi mana-mana ni, susah juga nak bayangkan rupa sekolah masa hadapan kita ni. Pelentur buluh daripada daunnya. Macam mana kita nak jawab tentang rupa sekolah masa hadapan kita? Tuan-tuan dan puan-puan, Paulo Freire, tokoh pembaharuan pendidikan Brazil, dalam karya-karyanya seperti Pedagogy of Hope, Reliving Pedagogy of the Oppressed, dan Daring to Dreams Towards Pedagogy of the Unfinished, menggariskan kepentingan harapan dalam pendidikan. Bagi beliau, tanpa harapan atau impian, pendidikan kehilangan rohnya. Beliau memperjuangkan konsep Education of Hope, iaitu pendidikan yang memberikan keberanian untuk bermimpi dan terus berharap. Walaupun ditentang dengan gelombang perubahan yang ganas dalam masyarakat, Freire menekankan pentingnya pendidikan yang berani melawan elemen-elemen yang mengancam nilai dan falsafah pendidikan serta menentang kebobrokan ekosistem yang merosakkan
idealisme pendidikan. Soalannya, apakah nilai dan falsafah pendidikan yang kita pegang dalam mengemudi pendidikan kebangsaan? Tuan-tuan dan puan-puan, 2022 telah memberikan kita banyak refleksi penting. Saya cukup menginsafi perjalanan 2022 sebagai sebuah perjalanan yang banyak mengajar, banyak membina dan pastinya mengukuhkan segmen-segmen tertentu dalam kehidupan dalam masa yang sama, ya, memperkukuhkan pendidikan ini dalam nuansa-nuansa yang berbeza. Ketika dunia dihempas dengan pandemik COVID-19 beberapa tahun yang lalu, kita melihat ekosistem pendidikan sedia ada di seluruh dunia telah terganggu. Dan pastinya apabila keputusan PISA diumumkan baru-baru ini, keputusan itu juga turut memberikan kesan kepada Malaysia. Saya tidak berhasrat untuk mengulas keseluruhan keputusan PISA ini, tetapi cukup untuk kita mengambil pengajaran iktibar yang cukup besar dan signifikan apabila kita berhadapan dengan hentaman-hentaman pandemik yang memberikan kesan yang cukup besar kepada pendidikan. Pengalaman ini dirasai juga oleh negara kita. Begitu banyak murid tidak dapat bersekolah apabila persekolahan ataupun tempoh persekolahan kita itu dipanjangkan. Begitu ramai kanak-kanak tidak dapat menikmati ruang persekolahan dan ini antara kesan terbesar yang menyebabkan keputusan-keputusan ini harus kita segera tangani dalam rangka kerja yang lebih padu. Untuk negara kita, dapatan PISA 2022 jelas menunjukkan untuk kali pertama kesan yang begitu parah akibat persekolahan berubah serta-merta apabila murid dipaksakan untuk belajar secara jarak jauh tanpa mengira status sosioekonomi. Istilah miskin digital, keciciran pembelajaran dan generasi yang hilang, the lost generation, disebut-sebut semula. Kemerosotan ini memang dijangkakan, namun yang menarik perhatian ialah negara yang berupaya meningkatkan pencapaian dalam keadaan ini. Dalam konteks Malaysia, bagi literasi matematik misalnya, hampir semua murid menunjukkan kemerosotan, namun murid berpencapaian tinggi merosot teruk sehingga 40.2 mata berbanding dengan murid berpencapaian rendah yang turut merosot dalam lingkungan 18.7 mata. Dalam konteks status sosioekonomi, pencapaian murid yang berkelebihan juga merosot lebih teruk untuk ketiga-tiga literasi matematik, saintifik dan bacaan berbanding dengan murid yang tidak berkelebihan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, apakah kita selama ini menunggu keputusan PISA untuk membuat perubahan untuk menangani isu-isu yang terkait rapat dengan keciciran ini? Soalan ini tak ada dalam QR code tapi saya tanya. Adakah kita menunggu keputusan PISA untuk membuat perubahan itu? Tidak. Dan langkah-langkah itu telah pun kita kenal pasti sebaik sahaja pandemik berlalu dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pimpinan Kementerian Pendidikan Malaysia di peringkat KPM, di peringkat JPN dan peringkat PPD kerana kalian telah memulakan satu perubahan dan memimpin satu perubahan pasca pandemik yang tidak pernah kita jangkakan bahawa perubahan itu sedang kita nikmati sedikit sebanyak hasilnya kerana iltizam dan komitmen kita untuk memastikan keciciran ini benar-benar kita tangani. Tahniah saya ucapkan kepada semua, khususnya kepada JPN dan PPD, pasukan-pasukan yang telah turun betul-betul ke akar umbi untuk menangani isu-isu keciciran ini dengan modul-modul termasuk peneguhan dan pemerkasaan pelan, modul-modul bimbingan untuk guru termasuk juga kolaborasi-kolaborasi yang cukup signifikan dengan NGO-NGO untuk mengatasi isu keciciran ini. Kita ada impian kita untuk melihat isu keciciran ini dapat kita tangani sepenuhnya
Walaupun sudah ada negeri-negeri yang saya sifatkan sangat berjaya kerana sudah pun mencapai sifar cicit. Jadi tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada semua. Tuan-tuan dan puan-puan, seawal menerajui Kementerian Pendidikan ini, saya sudah sebut tentang reformasi pendidikan. Dan reformasi pendidikan ini memang tidak dapat kita elakkan dan harus menjadi komitmen besar kita kerana inilah dia yang kita selalu sebut dan harapkan ia terjadi dalam masa-masa yang terdekat ini. Sebenarnya bukan masa yang terdekat. Sebenarnya the reform is now, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, mesti dilaksanakan dengan segera. Kalaulah KPM ini kilang, tuan-tuan dan puan-puan, kilang percetakan, mudah untuk saya ya, untuk mencetak apa yang saya mahukan. Saya mahukan guru digital 10,000 orang, saya cetak. Saya mahukan murid fasih digital, saya cetak 5 juta. Tetapi pendidikan tidak seperti kilang percetakan. Pendidikan ini adalah proses memanusiakan manusia, menginsankan insan. Jadi prosesnya mengambil masa ya, yang ada kalanya memerlukan banyak sentuhan manusiawi, pentadbirannya juga harus manusiawi, begitu juga dengan pendukung-pendukungnya juga harus manusiawi. Sebab itu soal reformasi ini harus disegerakan. Tuan-tuan dan puan-puan, Dwi juga ya, menyentuh tentang apa bila kita gagal membuat reformasi dalam ketika zaman yang diperlukan reformasi itu. Apa kata Dwi? Dwi kata, if we teach today's student as we taught yesterday, we rob them of tomorrow. Ya? Kalau kita ajar murid hari ini benda semalam, ya, kita telah mengambil ataupun telah merompak ya, apa yang dinamakan sebagai keadaan mereka ataupun kemuliaan mereka ataupun karamah insaniah mereka yang besok. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir kita harus melihat perkara yang berkaitan dengan reformasi ini sebagai bukan perkara yang teragak-agak. Jangan ada dalam jiwa kita ini perkara yang teragak-agak. Ya, bila kita sebut islah itu, pembaharuan itu, ia harus disegerakan. Ya, begitu juga dengan keinginan kita untuk sentiasa membuat perubahan-perubahan yang baik-baik ini. Apabila kehidupan saya berubah, tuan-tuan dan puan, 360 darjah, anak saya yang bungsu, Yasmin Fadilah, menyebut kepada saya. Dia kata, don't worry, mami. If you have a good heart, if you are a good person, you will always do the right thing. Yeah? And it really touched my heart because saya tahu di dalam Kementerian Pendidikan Malaysia ini, there are so many good people with good hearts and will always do the right thing. Yeah? Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya membaca satu buku baru-baru ini tentang guru-guru Tamil, perjuangan guru-guru di SJKT. Dan salah seorang guru itu yang bernama Sokalingam Munusami menitipkan pesanan ini berkaitan dengan apabila kita telah pun membuat iltizam, membuat perancangan, ia harus diteruskan dengan apa cara sekalipun. When there is a will, there is a way. Izinkan saya menyebutnya dalam bahasa Tamil. Cikgu Tamil saya ada di sini. Ada. Okey. Siti Ranum, kai palakam, sen Tamilum, na palakam. Jadi kesimpulannya, when there is a will, there is a way. Tapi untuk penjelasan, tanya kepada ahli majlis penasihat. Baik. Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada komitmen yang besar apabila kita membincangkan tentang reformasi pendidikan ini yang memerlukan komitmen semua, maka Jerayawara Zon Tengah akan bermula pada 27 Februari, Zon Utara pada April, Zon Selatan pada Mei, Zon Borneo, Jun, dan Zon Pantai Timur pada Julai. Jerayawara ini tentang pendidikan Malaysia, masa depan pendidikan Malaysia harus disertai oleh semua dan harus melibatkan partisipasi dan sumbang saran semaksimum mungkin
orang ataupun individu mahupun peneraju-peneraju pendidikan termasuk pemegang-pemegang taruh kita di seluruh negara. Tuan-tuan dan puan-puan, 2023 juga menyaksikan kita telah melaksanakan pelbagai agenda perubahan-perubahan yang besar dalam konteks menumpukan kepada isu-isu yang kita fikirkan, yang kita rasakan cukup dekat dengan hati kita, yang selamanya menjadi isu utama dalam Kementerian Pendidikan ini. Tetapi kita berikan sedikit nafas-nafas baru dan pendekatan baru dan pengurusan tata kelola yang lebih kemas dan pastinya melihat terus output ataupun hasil daripada tata kelola yang baik itu dengan memberikan penumpuan-penumpuan kepada beberapa program-program serta projek-projek penting. Saya rakamkan ucapan tahniah kepada pasukan di bawah pimpinan Datuk KSU khususnya yang telah menerajui tata kelola kepimpinan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia ini dengan memastikan projek-projek ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan penuh komitmen yang tinggi untuk memastikan isu-isu infrastruktur ini dapat kita kerjakan mengikut jadual yang telah pun ditetapkan. Adalah lewat sikit, sakit. Tapi ia tidak bermakna kita tidak committed pada projek-projek ini. Untuk itu, tuan-tuan dan puan, 966 projek pembangunan semula bangunan sekolah daif telah siap sepenuhnya dengan hampir 80% adalah di Sabah dan Sarawak bagi tahun 2023. KPM juga telah memperuntukkan RM70,000 kepada semua sekolah kerajaan bagi projek naik taraf tandas sekolah dan penyelenggaraan kecil. Dan insyaAllah penyelenggaraan tandas ini bagi SBK akan bermula pada Mac 2024. Kita juga telah mengisytiharkan dosa besar dalam KPM iaitu buli, jenayah seksual dan perkauman dan mengeluarkan sejumlah garis panduan yang untuk membanteras salah laku buli dan gangguan seksual. Kita juga telah menguatkuasakan 7 langkah dalam mengurangkan beban tugas guru dan ini adalah perjuangan yang berterusan untuk memastikan dan melihat keseluruhan kepada kesejahteraan guru dan untuk itu kita telah pun melaksanakan pelantikan pengawas SPM dalam kalangan bukan guru. Begitu juga dengan melanjutkan masa mengisi kehadiran harian murid dan juga pemberian autonomi untuk menguruskan kandungan PDP dan pentaksiran berasaskan DSKP. Kita juga telah memulakan inisiatif mengadakan kelas akademik pada minggu pertama persekolahan dan digantikan dengan kelas pembentukan karakter dan suai kenal. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah tahun terakhir saya akan menghantar anak saya yang bongsu, darjah 1. Jadi saya adalah antara ibu yang akan menyaksikan kelas akademik pada minggu pertama persekolahan yang harus menumpukan kepada harap-harapnya yang terakhirlah ya, kepada bukan kelas akademik ya, untuk aktiviti dan sebagainya. Dia ada satu perasaan yang luar biasa apabila menghantar anak untuk darjah 1 ni tuan-tuan perempuan ya. Jadi apabila menghantar anak untuk darjah 1 ni dia reflect kita ibu ni kan, dia punya feeling tu lain ya, dan kita tidak sama sekali ya akan memastikan apa saja jadual kita pada hari itu adalah untuk bersama dengan anak itu, bukannya dengan yang lain ya. Jadi penting untuk kita memberikan sokongan bukan saja pada sekolah, bukan saja pada anak, tetapi pada keseluruhan ekosistem pendidikan bagi anak-anak yang memulakan pendidikan mereka untuk darjah 1. Tuan-tuan dan puan-puan, ketika ini semua orang sedang, saya fikir warga maya sedang banyak saya lihat update ya, sedang melihat kepada pemberian bantuan awal persekolahan sebanyak RM150 kepada semua murid tanpa mengira status sosioekonomi dan dengan implikasi kewangan sebanyak RM766 juta. Dah ambil dah duit? Dah, ambil dah. Siapa yang ambil? Mak kaya? Mak. Okay. Baik, bapa sibuk kerja. Alhamdulillah, ya, ini antara perkara yang juga saya fikir kita sangat bahagia untuk melakukan
dari segi pemberian bantuan awal persekolahan ini kerana ia melibatkan semua murid apa mengira status sosioekonomi ini. Dan penting juga untuk kita melihat soal bagaimana pastinya sumbangan ataupun pemberian RM150 ini memberikan kesan kepada sesetengah keluarga yang memang sangat memerlukan ia sebagai perbelanjaan persekolahan anak-anak. Tuan-tuan dan puan-puan, kita juga telah memperluaskan akses pendidikan kepada masyarakat pribumi, orang asli dan kanak-kanak warga negara tanpa dokumen dengan pembinaan 10 buah sekolah model khas komprehensif K9 dan 2 buah sekolah model khas komprehensif 11 serta sekolah bimbingan jalinan kasih di Sekolah Kebangsaan SK Sembulan. Dalam konteks memperluas akses pendidikan awal kanak-kanak, sebanyak 6,270 buah prasekolah 6,270 buah sekolah di Malaysia menawarkan pendidikan prasekolah, manakala sebanyak 24 buah prasekolah lagi ditawarkan di IPG. Tuan-tuan dan puan-puan, ini juga salah satu perkara yang ingin saya bagi tumpuan untuk 2024 ini berkaitan dengan peluasan prasekolah. Memandangkan prasekolah ini, anak-anak kita ini antara mereka yang akan memulakan kurikulum baru. Ya, kalau kurikulum kita 2027, mereka akan memulakan lebih awal pada tahun 2026. Jadi tumpuan kepada mereka ini juga harus diberikan kerana intervensi-intervensi yang berlaku di peringkat prasekolah ini akan memberikan kesan yang cukup besar kepada pendidikan. Khususnya untuk kita melihat soal literasi, untuk kita melihat soal bagaimana memastikan keperluan-keperluan mereka khususnya untuk kanak-kanak pendidikan khas dan terkait rapat dengan makanan tambahan yang juga pastinya memberikan kesan yang cukup signifikan dalam konteks menangani kemiskinan multidimensi khususnya kemiskinan malnutrisi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita juga telah melancarkan dasar pendidikan digital yang menjadi asas kepada inisiatif-inisiatif lain ke arah melahirkan generasi fasih digital dan pendigitalan pendidikan dalam ekosistem pendidikan negara. Ada yang tak boleh scan daripada tadi? Dan kita juga telah meletakkan asas rangka asas kurikulum 2027 yang saya sangat percaya bahawa tuan-tuan dan puan-puan, laporan, libat urus dan juga sesi-sesi yang telah pun kita wacanakan sentiasa mendapat perhatian khususnya apabila membicarakan tentang kurikulum 2027. Kita juga telah memberikan kebenaran khas kepada murid, guru dan anggota kumpulan pelaksana memakai pakaian baju sukan semasa cuaca panas. Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, KPM telah memutuskan bagi sesi 2024-2025 March ini, betul, 2024-2025 setelah sesi libat urus kita laksanakan dengan semua pihak, baik pihak industri, baik pihak-pihak yang berkaitan dengan pendidikan khususnya guru-guru, pentadbir dan juga wakil-wakil daripada komuniti. Maka untuk pakaian seragam sekolah 2024-2025 ini diteruskan seperti berikut. 2 hari pakaian seragam, 2 hari pakaian sukan dan 1 hari pakaian kurikulum. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perinciannya akan kita susul tindak dengan surat kemudian untuk disebarluaskan kepada sekolah dan juga pastinya pada JPN. Ya. Sebenarnya pakai baju apa? Tuan-tuan dan puan-puan, pastinya juga ada satu lagi perkara yang saya fikir sangat penting juga untuk kita maklumkan bahawa inisiatif reformasi pendidikan ini telah pun kita mulakan secara beransur-ansur. Dalam tidak sedar, kita pertamanya sedang mengembalikan takwim persekolahan ke bulan Januari dan barangkali inisiatif-inisiatif yang paling membahagiakan adalah, ini untuk saya lah, personally, secara peribadi saya sangat bahagia dengan inisiatif ini, iaitu penambahan pengambilan guru baharu yang sangat signifikan. Sehingga Disember 2023, KPM berjaya membuat penempatan seramai 18,000
792 orang guru baru bagi tahun 2023 dan insyaAllah akan bertambah lagi sebelum berakhir sesi penggal persekolahan 2023-2024. Saya rakamkan ucapan terima kasih kepada rakan baik kita, SPP, yang cukup memahami isu-isu yang sedang kita hadapi, yang cukup prihatin tentang keperluan-keperluan kita, yang cukup efektif, efisien apabila datang, berbincang dan membuat unjuran-unjuran bersama dengan kita. Jadi kita harap semoga ya, segala inisiatif-inisiatif kita bersama SPP ini dapat diteruskan dari semasa ke semasa, khususnya untuk kita bercakap dan memastikan bahawa isu pengambilan guru dan mengisi kekurangan guru ini dapat kita tangani dengan efektif. Jadi ini ada anjakan dan lonjakan yang sangat besar, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita berjaya mengisi sehingga Disember 2023 18,792 orang guru. Tuan-tuan dan puan-puan, Confucius ada menyebut bahawa Yu Qiao Wu Lei, bermakna pendidikan ini seharusnya berlangsung dalam keadaan dan tanpa diskriminasi kepada siapapun. Tidak harus ada kanak-kanak yang didiskriminasi kerana latar belakang atau apa saja juga alasan dan mesti mendapatkan pendidikan itu sebagai satu keperluan yang sangat penting. Luciao Ulei. UNESCO mentakrifkan pendidikan inklusif sebagai a process of addressing and responding to the diversity of needs of all learners. Berdasarkan takrifan UNESCO ini, jelas bahawa pendidikan merupakan hak setiap individu di sesebuah negara. Tidak wajar untuk mana-mana golongan dalam negara ini terpinggir daripada menerima pendidikan hanya kerana perbezaan status sosial dan kebolehan mereka. Dan inilah yang ditegaskan oleh Confucius, Lu Chiao Wu Lei. Dalam usaha untuk menggalakkan pendidikan, betul ke YBTM? Betul eh? Okay. Dalam usaha untuk menggalakkan pendidikan inklusif, fokus utama adalah untuk mengurangkan kadar keciciran dan memastikan akses pendidikan yang saksama. Dan untuk itu kita melihat kepada isu menoktahkan kemiskinan, akses pendidikan ini sebagai salah satu daripada perkara yang harus kita sama-sama tangani. Tuan-tuan dan puan-puan, 2023 adalah refleksi yang sangat menginsafkan apabila saya diberikan peluang untuk turun ke semua jenis sekolah yang ada dan merasai sendiri bagaimana isu-isu pendidikan ini apabila kita bercakap tentang soal demografi yang berbeza, yang mencabar, dan itu mengingatkan saya kepada satu kisah nilai sebuah kelapa. Dalam satu perjalanan kami ke Pulau Buluru, Kelantan, demografi yang sangat mencabar merentas 14 gugusan pulau hanya untuk memastikan apakah isu-isu pendidikan dan akses pendidikan anak-anak ini harus sampai ya, kepada komuniti. Dan di Pulau Buluru itulah saya saksikan bagaimana semua kes-kes klasik yang kita sebut sebagai kemiskinan multidimensi itu benar-benar berlaku di hadapan mata kami. Dan ketika itu kita membuat keputusan, maknanya sekolah ini harus diangkat sebahagian daripada model komprehensif ya, K9, K11 kerana isu-isunya itu. Dan nilai sebuah kelapa ini mengingatkan saya kepada betul-betul kisah Pulau Buluru ini, kerana pada tahun 2023 itulah buat pertama kalinya saya mendengar sebuah sekolah ibu bapanya membayar yuran PIBG dengan sebiji kelapa. Dan kelapa-kelapa ini akan dikumpulkan oleh guru besar dan dibawa ke pekan
untuk dijual. Dan hasil daripada penjualan kelapa inilah digunakan untuk memakmurkan program-program dan juga aktiviti-aktiviti PIBG di sekolah, di Pulau Peluru ini. Apa pengajarannya, tuan-tuan dan puan-puan? Pengajaran yang cukup besar, nilai sebiji kelapa itu. Nilai itulah yang memberikan nafas pendidikan, yang memberikan kepercayaan komuniti kepada KPM untuk meneruskan agenda pendidikan. Keinsafan itu tidak berhenti di Pulau Beluru sahaja. Kita menginsafi perjalanan-perjalanan kita, ya, termasuk di Sabah dan Sarawak, menyaksikan sendiri bagaimana pendidikan itu berlangsung walau di mana saja ceruk anak kita berada dengan iltizam guru-guru kita. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, dalam konteks memastikan bahawa akses pendidikan ini, kita tidak boleh dan harus menggunakan apa saja mekanisme yang kita ada untuk memastikan anak-anak kita harus terus bersekolah. Dua minggu lepas, tuan-tuan dan puan-puan, saya melihat sendiri bagaimana empat beradik setahun tidak bersekolah. Dan kendala yang menyebabkan mereka tidak bersekolah hanyalah kerana bapa mereka sakit. Setahun, tuan-tuan dan puan-puan. Anak gadis mereka tidak ada pilihan melainkan hanya untuk tunggu masa dikahwinkan umurnya 13 tahun. Jadi, apakah kita harus melihat ia sebagai satu perkara yang bapa dia tak sekolahkan dia, bukan kerja kita? Tidak boleh. Dan untuk itu, saya harus merakamkan ucapan terima kasih kepada PPD dan JPN yang mengambil inisiatif untuk memastikan keempat-empat anak ini bersekolah dengan pendekatan manusiawi dan pentadbiran manusiawi. Anak-anak ini telah pun memulakan persekolahan selepas setahun tercicir, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau inisiatif ini dapat kita sama-sama pastikan ada gerakan-gerakan yang efisien, efektif melihat kepada kehadiran anak-anak kita di sekolah, saya yakin PPD, JPN dan komuniti dapat membantu mengembalikan anak-anak kita ke sekolah. Jadi gerakan-gerakan kesedaran menoktahkan kemiskinan akses pendidikan ini harus digerakkan oleh PPD dan JPN untuk memastikan tiada anak-anak kita yang tidak hadir ke sekolah, yang tidak dapat pendidikan, tercicir dalam sistem dan sebagainya. Dan gerakan ini harus dikerjakan bersama dengan PIBKS, PIBG, dan komuniti, NGO, dan kita buka ruang yang seluas-luasnya untuk NGO, CSO bersama dengan kita untuk bersama mengatasi isu keciciran ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita juga telah untuk mengurangkan beban kewangan ibu bapa, kerajaan telah bersetuju meluaskan kriteria pendapatan ibu bapa bagi permohonan biasiswa kecil persekutuan. Mengikut kadar pendapatan garis kemiskinan 2,589 berbanding 1,500 sebelum ini. Jadi peluasan syarat ini telah memberikan ruang dan peluang kepada 35,000 lagi anak bangsa daripada keluarga kurang mampu untuk mendapat biasiswa kecil persekutuan. Kerajaan juga turut bersetuju memperluas pemberian bantuan di bawah kumpulan wang amanah pelajar miskin kepada murid sehingga tingkatan 3 berbanding sehingga tingkatan 1 sebelum ini. Keseluruhannya, 1 juta murid akan menerima manfaat dengan peruntukan 150 juta. Belanjawan 2024 memperuntukkan 788 juta lebih khusus untuk tujuan bantuan awal persekolahan. Dan saya fikir proses penyaluran ini telah pun bermula, Cik Yaya, kepada murid. Dan kita harap bantuan awal persekolahan ini dapat memberikan keringanan kepada beban ibu bapa.
Tuan-tuan dan puan-puan, saya telah pun menyentuh sekolah dan perluasan konsep K9 dan K11. Dan barangkali K9 dan K11 ini antara projek yang sangat popular di Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita banyak terima permohonan daripada JPN dan banyak sekolah untuk membuat perluasan K9 dan K11 di sekolah dan negeri masing-masing. Jadi insya-Allah kita akan lihat perkara ini dari semasa ke semasa. Apatah lagi ia memberikan manfaat yang cukup besar kepada anak-anak kita. Kali pertama saya hadir ke sekolah K9, K11 ini di Pahang. Dan ketika itu, seorang gadis membawa anak kecil, bayi, mendukung bayi. Dan saya tanya kepada gadis ini, adakah dia bersekolah di sekolah ini? Kerana pada tanggapan saya, dia hadir untuk bersekolah. Tapi jawapan beliau itu membingungkan saya, kerana beliau menjawab, saya hantar anak saya ke sekolah pada hari ini, Puan. Jadi saya tanya, umur berapa? Beliau menjawab, umurnya 13 tahun. Jadi saya tanya, anak dia dah berapa? Dia kata, ditunjuklah anak dia prasekolah ketika itu. Jadi, isu-isu yang kita temui, ya, sentiasa memberikan kita sama ada kita nak insaf dan buat kerja dengan lebih kuat, ya, ataupun kita yalah dah macam tu takdirnya, ya, jadi ikutlah takdir, jodoh tak ke mana, ya. Tetapi saya tidak fikir semudah itu apabila kita menerajui sebuah kementerian yang memang memfokuskan kepada pendidikan hak asasi, the birth right of a child, antara lain adalah hak pendidikan. Jadi mustahil untuk saya melihat sahaja anak-anak gadis ini, ya, tidak bersekolah, dikahwinkan pada usia yang sangat muda dan harus memimpin keluarga dalam usia yang ketika anak kita usia 12-13 tahun itu adalah usia yang sedang mereka membina, yang sedang ada ansur maju, ya, dalam pendekatan-pendekatan yang terkait rapat dengan pembinaan sahsiah diri mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ia memang benar-benar satu pertemuan yang menginsafkan dan mengapa K9 dan K11 ini menjadi sangat relevan di setengah-setengah sekolah, kerana isu-isu yang terkait rapat dengan lokal ataupun yang terkait rapat dengan pribumi, orang asli, dan juga isu-isu keciciran di tempat tersebut. Tuan-tuan, kita juga, puan-puan, kita juga memperkasakan dan terus akan memberikan dan melindungi kesejahteraan murid berkeperluan khas. Walaupun sudah dinyatakan dalam belanjawan peruntukan-peruntukan itu dan sekolah-sekolah khususnya 18 blok baharu pendidikan khas, saya ingin melihat untuk 2024 ini latihan kepada guru untuk murid berkeperluan khas ini harus dipertingkatkan. Intervensi-intervensi harus diperluaskan supaya sekolah-sekolah kita ini yang menjurus kepada kepentingan dan melindungi anak-anak keperluan khas ini dapat, ya, menjadi sebahagian daripada tumpuan kita untuk melonjakkan juga prestasi, ya, dan juga pembangunan sahsiah mereka dalam konteks pendidikan negara. Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita juga telah bersetuju untuk melihat dan membuat penambahan guru kaunseling untuk murid-murid keperluan khas, yang saya fikir ini antara inisiatif penting melihat kepada kepentingan sedia ada khususnya yang terkait rapat dengan isu-isu di kalangan murid keperluan khas yang memerlukan sentuhan intervensi daripada guru-guru yang merupakan guru kaunseling ataupun guru bimbingan kaunseling yang mempunyai kepakaran dalam menangani isu-isu dalam murid keperluan khas. Tuan-tuan dan puan-puan, STEM dan TVET ini telah pun kita laksanakan melalui pembentukan jawatan kuasa pemandu dan jawatan kuasa teknikal pendidikan STEM
Begitu juga dengan Majlis Tibet Negara yang kita anggotai, menunjukkan komitmen kita dalam memastikan STEM dan Tibet ini akan terus menjadi hala tuju. Ya? Dan saya ingin menegaskan bahawa antara perkara yang kita lihat, yang perlu kita tangani adalah isu mentaliti. Mentaliti melihat STEM ini bukan lagi mentaliti menjaga reputasi sekolah. Harus ada keberanian, ya, bold and brave di kalangan pentadbir sekolah untuk melonjakkan pelajar-pelajar STEM ini. Dan komitmen itu memang kita perlukan ketika ini dengan memberikan tumpuan-tumpuan kepada penerusan agenda STEM ini dengan lebih berdaya saing, kompetitif dan kompeten. Begitu juga dengan Tibet. Apa mentaliti di bawah ataupun di kalangan komuniti yang bila kita jumpa tentang Tibet ini? Ini untuk budak-budak yang tidak ada keinginan akademik. Tuan-tuan dan puan-puan, perubahan minda ini harus segera kita tangani. Tibet bukan pilihan kedua. Tibet adalah arus perdana kerana ketika ini kita sedang mempersiapkan negara dengan kepakaran-kepakaran dalaman. Jadi kalau kita tidak bina daripada hari ini, ya, kepakaran-kepakaran itu, maka hasrat direction of the nation ini akan terganggu. Sebab itu tumpuan kepada Tibet dan STEM ini harus diangkat menjadi lonjakan utama dalam pendidikan. Tibet juga harus diberikan tumpuan dalam soal penguasaan bahasa Inggeris, melihat bagaimana kemudiannya itu, ya, kompetensi dan kompetitifnya dunia Tibet ini dalam persaingan-persaingan industri yang memerlukan kemahiran-kemahiran tambahan, termasuklah kemahiran bahasa. Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir penting untuk kita melihat kepada sokongan kepada pembudayaan STEM di sekolah, maka 100,000 akan diperuntukkan untuk program rintis 10 buah sekolah bagi yang boleh menunjukkan keupayaan peningkatan pembudayaan STEM di sekolah. Jadi ini homework untuk guru-guru STEM. Bawa balik, kita akan pilih 10 buah sekolah yang akan menerajui pembudayaan STEM di negara ini. Jadi guru-guru boleh fikir bagaimana pembudayaan STEM ini boleh diwujudkan di sekolah, apa program, apa aktiviti yang sesuai. Saya bagi 2 minggu untuk fikir, kemudian kita akan susuli dengan tawaran tersebut dan tuan-tuan dan puan-puan sampaikan kepada guru-guru STEM kita untuk pastikan mereka menyertai program ini untuk memastikan bahawa pembudayaan STEM lokal diterajui oleh anak tempatan, diterajui oleh guru tempatan ini akan memberikan kesan dan impak serta merta kepada perjalanan dan juga arah tuju STEM dalam negara. 2 minggu ya. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai langkah proaktif dan berterusan dalam memartabatkan bahasa Melayu di Malaysia, KPM sentiasa mengambil langkah-langkah strategik dengan menggalakkan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan warga pendidik dan juga memastikan penekanan dan usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu ini sentiasa menjadi keutamaan. Apatah lagi, KPM adalah peneraju penguasaan, peningkatan dan pemartabatan bahasa Melayu dalam negara. Saya fikir penting untuk kita lihat sentiasa bahawa usaha ini adalah usaha yang berterusan dan ia mesti diikuti dengan langkah-langkah yang mencerminkan komitmen yang berterusan sebagai memastikan bahasa Melayu sebagai aset kebangsaan yang penting dan dalam masa yang sama melihat keperluan bahasa Inggeris ini juga untuk ditingkatkan dari segi mutu pendidikan bahasa Inggeris itu sendiri.
Tuan-tuan dan puan-puan, hikayat Hang Tuah adalah sebuah hikayat yang bukan sahaja melihat kepada keseluruhan bagaimana Hang Tuah itu dinobatkan sebagai pahlawan. Tetapi sisi-sisi perjalanan keilmuan, ekosistem pendidikan Hang Tuah dan rakan-rakannya itu sangat penting untuk kita cermati dan tekuni bagaimana ekosistem pendidikan Hang Tuah ini memberikan kesan yang besar khususnya dalam isu-isu ketika memimpin Melaka secara strategik, memimpin ya, maknanya dari segi pasukan-pasukan hulu balang negara ketika itu untuk melakukan proses-proses diplomasi. Ini saya tak cerita curi Tuan Puteri lah ya, cerita yang diplomasi punya agenda. Hikayat Hang Tuah memaparkan bahawa sisi pendidikan Hang Tuah itu sangat konsisten dari segi perguruannya. Beliau berguru dengan pelbagai lebai dalam hikayat yang mengajar tentang Al-Quran dan juga beliau menguasai 12 bahasa termasuk Jawa, Portugis, Cina dan pelbagai bahasa asing yang lain. Ya. Bahasa Jawa saya setakat Kabare, Waras, Medang. Kalau raya standard Jaluk Ngapura, Singa Kiakih ya. Ya. Itu saja. Tetapi menunjukkan bahawa penguasaan 12 bahasa ini sangat luar biasa. Dan proses penguasaan bahasa ini harus dimulakan daripada awal, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebagai seorang ibu yang sedang memantau dua orang anak yang sedang mengikuti bahasa di sekolah aliran perdana khususnya, seorang ambil bahasa Perancis, seorang ambil bahasa Jerman, tetapi kedua-duanya boleh berbahasa Korea. Itu yang saya pelik. Ambil bahasa lain tapi kefasihannya itu adalah bahasa Korea. Jadi ini antara perkara-perkara yang sedang saya fikir perlu diberikan perhatian khususnya dalam meningkatkan mutu penguasaan bahasa-bahasa asing termasuk bahasa Inggeris. Dan kita tak perlu menunggu kurikulum 2027 untuk penguasaan bahasa Inggeris ini. Penguasaan bahasa Inggeris, mutu penguasaan bahasa Inggeris harus dimulakan daripada sekarang. Sebab itu saya melihat kepada program-program yang telah pun diikuti oleh tuan-tuan dan puan-puan khususnya dalam memperkukuhkan guru-guru kita. Sebagai contoh, pada tahun 2024, sasaran program adalah untuk melatih 8,000 guru option bahasa Inggeris. Setakat tahun 2023, sebanyak 52% daripada keseluruhan guru bahasa Inggeris di bawah KPM telah berjaya mendapat tahap CEFR C1. Jadi ini antara perkara yang sedang kita lihat untuk melatih 8,000 guru option bahasa Inggeris. Kita juga sedang melaksanakan inisiatif highly immersive program dengan whole school approach di semua sekolah dan kejayaan program ini telah dicerminkan dengan pencapaian sebanyak 96% daripada 10,000 sekolah yang telah mencapai tahap immersive 3 dan 4 pada tahun 2023. Untuk itu juga, unjuran Kementerian Pendidikan Malaysia sekurang-kurangnya 10,196 guru bahasa Inggeris baru diperlukan dalam tempoh 5 tahun ke hadapan melalui pendekatan yang holistik, program dan mutu pendidikan bahasa Inggeris yang dapat ditingkatkan di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir ini antara program yang boleh kita laksanakan terus mengupayakan apa sahaja narasumber yang kita ada untuk memastikan mutu pendidikan bahasa Inggeris ini dapat dipertingkatkan, penguasaannya itu juga berkembang dan diperluaskan bukan sahaja di kalangan guru termasuk juga di kalangan anak murid kita. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya adalah yang saya fikir penting untuk kita sentuh adalah berkaitan dengan pendidikan digital. Saya tidak fikir tanpa dasar yang kuat, ya, kesenjangan digital ini sebenarnya telah pun kita rasai dan apatah lagi ia telah menyumbang kepada permasalahan pencapaian murid kerana akses yang terhad kepada keperluan instrumen dan maklumat sebagai sokongan. Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, penting untuk kita tangani dengan segera bahawa kalau anak-anak kita hari ini, ya, hari ini sudah pun terjejas, bayangkan mereka akan terus terjejas apabila terus dipinggirkan kerana kesukaran untuk mendapatkan
maknanya akses digital itu, termasuklah juga risiko mereka akan terus terpinggir kerana guru juga menghadapi kesukaran untuk mengajar literasi digital tanpa akses kepada digital. Keadaan ini akan menjadi punca kepada masyarakat yang tidak bersedia untuk menyertai tenaga kerja komuniti yang diterajui oleh teknologi AI. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, antara penegasan yang perlu kita buat selepas ini dalam setiap mesyuarat untuk pastikan semua ahli mesyuarat kita mendaftar padu. Yang kedua adalah untuk juga memastikan bahawa semua kita ini mempunyai akses AI rakyat. Ya, 4 jam dan juga mengikut proficiency penguasaan masing-masing untuk masuk dan melihat sendiri program ataupun bagaimana penguasaan AI untuk rakyat ini dapat kita manfaatkan. Dan ia juga ya, adalah satu peluang yang sangat baik untuk mendekatkan jurang-jurang digital ini apabila penguasaan-penguasaan ini dapat kita tingkatkan. Sekolah juga harus mula untuk memastikan kesaksamaan dalam akses kepada peranti sedia ada. Kita harus terus membina peranti yang turut menerima akses kepada internet yang baik, akses kepada instrumen dan perisian terkini serta latihan guru dan murid untuk menggunakan semua peranti ini secara berkesan. Kalau sebelum ini, tuan-tuan dan puan, tugas saya, Dato' KSU, Cikgu Azman, Dr. Rafi, ya, Cik Ramzi, kalau turun ke sekolah mungkin dan juga YB Timbalan, adalah antara lain adalah untuk melihat tandas, perjalanan tandas, bagaimana penyelenggaraan, bumbung, longkang dan sebagainya. Ya, tetapi kali ini kunjungan kami ke sekolah tuan-tuan dan puan-puan adalah untuk melihat pembudayaan STEM dan pembudayaan digital di sekolah-sekolah. Ya, jadi ini penting. Sekolah wajar menjamin bahawa peranti AI ditawarkan kepada murid sama ada secara percuma dengan kos yang minimum atau menawar subsidi akses kepada murid yang tidak berpeluang menerima akses pembangunan teknologi ini. Dan guru juga harus diberikan peluang dalam pembangunan kemahiran profesional untuk berdaya dan menyokong murid mereka dalam menerima pelajaran berteknologi yang tinggi. Pengalaman kita, tuan-tuan perempuan, 4 hari Penang tak ada ayak. Ya? Semua orang kata jam ni, Penang tak ada ayak 4 hari ni, lagu mana ni? Ya? Jadi kita buat sesi libat urus dan kemudian kita putuskan bahawa anak-anak ini akan berlangsung pendidikan, pembelajarannya tidak boleh dihentikan, tetapi kerana pengalaman kita menguasai teknologi itu, ya, pengalaman kita semasa hentaman pandemik itu, kita boleh maknanya melihat kepada bagaimana Penang boleh dilaksanakan PDPR. Tapi apa pengajaran daripada 4 hari tak ada ayak tu? Ya, kita melihat ya, ada isu-isu peranti yang harus kita tangani. Kita melihat ada isu-isu ketidakhadiran ini yang apakah kemungkinan-kemungkinan tidak hadir ini adalah kerana tidak ada peranti. Kita juga melihat kemungkinan-kemungkinan bagaimana kita boleh membantu anak-anak ini. Dan saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada JPN Penang yang telah secara hands-on-nya berjaya mengurus ya, 4 hari Penang tak ada ayak ni dengan kemahiran-kemahiran guru-guru dan juga bagaimana guru-guru menangani. Saya turun bersama Dr. Rafi dan melihat sendiri bagaimana keupayaan guru ini termasuk co-teaching, termasuk dengan kuis-kuis yang kita buat tadi, termasuk juga dengan pengupayaan mereka mengurus kelas-kelas ini. Dan melihat kepada kepakaran-kepakaran itu, kita sangat yakin bahawa kompetensi guru-guru ini akan dapat kita pertingkatkan dari semasa ke semasa. Tuan-tuan dan puan-puan, kita juga harus memperkuat akses kepada sumber pembelajaran digital di kawasan luar bandar dan pedalaman. Kita juga melihat kepada proses untuk terus menyemarakkan, mengimarahkan penggunaan pusat kecemerlangan sebagai pusat untuk peningkatan kompetensi digital murid dan guru, hub pembangunan kandungan digital berkualiti serta wadah percambahan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, Advanced Integrated Nilam System dibangunkan melalui program My Hackathon Cohort 2022 yang dipacu oleh MOSTI dan Cradle Fund Sdn Bhd sebagai agensi pelaksana dalam meningkatkan penggunaan teknologi dan inovasi.
Ketika ini sangat penting untuk kita juga melihat trust-trust ya dalam dasar pendidikan digital. Antara trust penting adalah trust guru fasih, murid fasih digital dan juga pentadbir dan guru juga harus mempunyai kepakaran-kepakaran itu dan kompetensi-kompetensi guru yang harus kita pertingkatkan. Untuk itu juga, tuan-tuan dan puan-puan, pembudayaan digital di sekolah, maka 100,000 lagi untuk 10 buah sekolah terpilih yang akan menerajuinya adalah guru digital di sekolah tersebut yang kita harapkan 10 buah sekolah ini dengan peruntukan sebegitu, pembudayaan digital ini dapat kita lihat. Jadi saya timbalan akan ke 10-10 buah sekolah ini untuk melihat bagaimana pembudayaan digital ini dapat kita pertingkatkan dan kita perluaskan serta-merta kepada sekolah-sekolah yang lain dengan harapan, dengan iltizam bahawa ini juga harus dilaksanakan dengan segera dan tidak perlu menunggu peranti sampai dan sebagainya. Tapi apa inisiatif, apa prakarsa yang boleh dilaksanakan dalam kekangan-kekangan, dalam gendala-gendala yang ada di sekolah-sekolah tersebut dengan inisiatif daripada guru digital. Jadi kita nak lihat bagaimana pembudayaan digital ini benar-benar dilaksanakan. Apakah kerangka-kerangka yang barangkali selepas ini akan menjadi panduan-panduan kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak menyentuh juga tentang ekspresi aspirasi Malaysia Madani. Kalau setahun yang lepas, kita mungkin barangkali membicarakan tentang rukunnya, tentang bagaimana nak mencerakinkan ia. Tetapi 2024 adalah tahun ekspresi aspirasi Madani ini. Apakah maksud ekspresi aspirasi Madani ini? Maksudnya, ia harus diterjemahkan terus dalam program dan aktiviti. Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita mengambil keputusan untuk melaksanakan dua program penting yang melibatkan ekspresi aspirasi generasi Madani. Pertama adalah pidato Madani yang akan disertai oleh anak-anak kita yang akan melihat, menterjemahkan dan akan menggunakan ruang pidato itu untuk mengekspresikan aspirasi Madani itu dengan ya, hadiah sekitar 20,000. Yang kedua, ruang ekspresi ini juga harus diterajui oleh anak-anak kita dalam komposisi ya, multiras, dalam komposisi multi agama. Maknanya pelbagai kaum, pelbagai agama ini dikumpulkan dalam satu kumpulan debat untuk merebut piala debat piala Menteri Pendidikan yang hadiahnya berjumlah sekitar 30,000. Jadi ini ruang yang sangat baik untuk kita menggalakkan, melihat bagaimana generasi muda membuat ekspresi-ekspresi aspirasi Madani dalam kacamata mereka. Jadi peluang ini harus kita gempur, ambil ruang ini untuk terus mengangkat ya, potensi dan peluang anak-anak kita ini dalam kerangka-kerangka yang mesti kita lihat. Kekuatannya adalah kekuatan pada pendidikan karakter bangsa. Jadi kumpulan-kumpulan anak-anak kita ini yang akan beradu, berdebat, berpidato ini harus menggunakan ruang ini untuk memperkukuhkan pendidikan karakter ini, memperkukuhkan aspirasi agenda Madani ini melalui rukun dan penterjemahannya dan melihat bagaimana Malaysia Madani ini harus dipimpin dalam konteks memastikan generasi Madani ini akan menjadi sebahagian daripada generasi yang benar-benar mengangkat pendidikan negara. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai penutup, lega dah semua, bangun dah tidur tu, ha. Dengar penutup je, okey. Ya, bersedia. Pagi tadi kita telah pun melaungkan ikrar perkhidmatan awam. Sebagai anak kepada penjawat awam, ibu bapa saya adalah penjawat awam.
saya sentiasa memandang tinggi kepada penjawat awam ini kerana amanah dan integriti mereka. Ketika saya kecil, tuan-tuan dan puan-puan, ibu saya tidak ada pembantu rumah. Maka ketika mereka berdua, ibu dan bapa saya, bertugas sebagai pensyarah, dia ada proses kita panggil macam lari berganti-ganti. Kami akan berlari berganti-ganti, merentas dua fakulti. Maknanya mak habis tutorial, ya, bapa hantar, bapa pula kelas. Ya. Kerana tidak ada pembantu rumah, jadi kami membesar melihat bagaimana komitmen penjawat awam ini benar-benar amanah tentang masa, tentang tanggungjawab, ya, dan tentang bagaimana menghabiskan hidup mereka untuk memberikan khidmat kebaktian kepada kerajaan. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, akad kita, akad, ya, akad, akad kita sebagai penjawat awam ini, ya, adalah daripada waktu kita menerima tawaran kerja itu sehinggalah liang lahat. Malah setelah kita ditanam pun dalam liang lahat, kerajaan akan terus menjaga kebajikan keluarga kita. Pencen bini dapat. Kalau dua bini, siapa dapat? Ya? Jadi maknanya kerajaan jaga, oh, terhibur pula dah, segar mata. Eh, 20 tahun yang lalu, kalau ada isu macam ni, saya yang pening kepala tau. Peguam syar'i yang pening kepala. Ya? Maknanya, ya, sebagai penjawat awam ini, kita ada akad sehingga akhir nyawa kita untuk memberikan khidmat kebaktian kita kepada negara. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menegaskan tentang tata kelola, good governance, pentadbiran madani, kita juga menyebut tentang pentadbiran manusiawi, ia harus diterjemahkan dengan komitmen kita sebagai penjawat awam. Ya? Sebab itu saya lihat, ya, dalam soal bagaimana melihat kepada kemampuan, melihat kepada kepakaran, itu ada. Ya? Tapi bagaimana untuk kita terus menggerakkan perkhidmatan awam ini untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik? Kita tidak boleh lagi work in silo, tuan-tuan dan puan-puan. Antara perkara yang saya rasa sangat rugi apabila kita bergerak in silo. Dan sebab itu, tujuan amanah ini penting untuk menyampaikan hasrat bahawa kita tidak boleh work in silo. Sebab itu penterjemahan program-program hala tuju ini semua harus digerakkan bersama. Dalam TVET ada bahasa Inggeris. Ya? Dalam STEM ada penguasaan bahasa Melayu yang kukuh. Ya? Dalam digital ada penguasaan-penguasaan penting kemanusiaan, ethics yang mesti diangkat. Dan itu harus dilakukan secara bersama dan tidak boleh dilaksanakan in silo. Dan untuk itu, saya fikir penting untuk tuan-tuan dan puan-puan, kita terus memperkukuhkan prestasi kita. Saya selalu sebut dalam postcap, ya, apabila Datuk KSU memaklumkan tentang prestasi-prestasi kewangan, prestasi juga berkaitan dengan kemampuan KPM mengurus projek-projek ini, saya sangat bahagia sekali kerana prestasi kita pada tahun lepas sangat cemerlang, 96%, Datuk, ya. Jadi tidak ada perkara yang mustahil untuk kita laksanakan melainkan sekiranya kita terus bersama. Apatah lagi, tuan-tuan dan puan-puan, kita adalah benteng negara. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rakamkan sekali lagi ucapan terima kasih kepada semua yang mana dapat 0/6 tadi. Kita harap dapat buat ulang kaji semula, ya. Dan kita akan hantar modul latihan bimbingan untuk membimbing tuan-tuan dan puan-puan supaya dalam sesi yang akan datang kita dapat menjawab 6/6, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan dengan petikan puisi karya Hamka yang bertajuk Nikmat Hidup. Pahlawan budi tidak pernah nganggur. Khidmat hidup sambung bersambung. Kadang turun, kadang membumbung sampai istirahat di liang kubur.
Ini khas untuk penjawat awam ya. Tahan haus, tahanlah lapar. Memang tengah haus dan tengah lapar. Bertemu sulit, hendaklah tenang. Ini yang saya selalu temu dalam Cik Yahya. Cik Yahya tak pernah tak senyum bila minta duit. Ya, ia memberikan harapan. Jadi tidaklah apabila bertemu sulit, hendaklah tenang ada pada Cik Yahya. Memohon-mohon jadikan pantang. Dari mengemis, biar terkapar. Ha, ini Datuk Keksu kata kita, jangan mengemis. Kita mesti kerja keras. Hanya dua tempat bertanya. Pertama Tuhan, kedua hati. The heart of the education is the education of the heart. Dari mulai hidup sampai pun mati, timbangan insan tidaklah sama. Ini maknanya jangan risau. Sepanjang hidup kita, perception orang akan sentiasa, netizen akan sentiasa mengecam. Ya? Jadi jangan risau. Kerana timbangan insan itu tidaklah sama. Wahai dirimu, teruslah maju. Di tengah jalan, jangan berhenti. Sebelum ajal, janganlah mati. Kerajaan Allah itulah tuju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikan.